Saudara, seorang pria tertangkap tangan saat tengah menggunakan sabu di sebuah WC umum di Kota Pekanbaru, Riau. Warga pun menyerahkan ke polisi beserta barang bukti berupa bong atau alat isap sabu. Curiga dengan gerak-gerik Chandra yang aneh, warga di lingkungan Purna MTQ Kota Pekanbaru Riau menangkap basah saat Chandra menggunakan alat isap sabu di dalam WC umum. Ia meminta ampun saat warga ingin menangkapnya. Meski begitu, warga tetap membawa Chandra ke polisi beserta barang bukti berupa bong modifikasi. Saat dilakukan pemeriksaan urin, terbukti Chandra positif mengonsumsi narkoba. Menggunakan sabu di WC umum ini kan nggak tahu lah ya, tapi tertangkap dia sekali ini. Ya. Kalau tersangka ditanya, mana kan mau ngaku, dia ulang-ulang kali. Ya. Tapi kan ini baru yang tertangkap, inilah ngaku dia, akhirnya sama kayak sabu. Kini, Chandra harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal tentang narkotika dan harus mendekam di balik bui. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.